Oke, kita beralih ke berita selanjutnya yang datang dari Ahmad Dhani dan Indra Lesmana. Dua musisi ini akan melangsungkan sebuah konser. Ya, konser Perang Bintang 2 Diva Divo ini akan dilangsungkan 20 Januari mendatang. Dua musisi Indra Lesmana dan Ahmad Dhani akan berperang saling unjuk gigi di pagelaran acara bertajuk Perang Bintang 2 Diva Divo yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan 20 Januari mendatang. Acara yang akan menampilkan karya-karya dua musisi Ahmad Dhani dan Indra Lesmana ini akan diadu di sebuah panggung besar yang karya musik mereka akan dibawakan oleh para penyanyi-penyanyi lintas generasi di Indonesia. Sebut saja KD, Titi DJ, Ruth Sahanaya, Mike Edel, Marcel, Eva Celia, dan banyak lagi. Saya sih ada lagu yang cukup dikenal masyarakat, ada lagu yang mungkin belum dikenal masyarakat. Ya. Saya ingin memperkenalkannya. Jadi ada beberapa lagu juga dari 2019, beberapa lagu juga apa 2019 semua jangan-jangan ya lagunya. Nggak ada, Kasidah Cinta emang. Ini 2019 iya. Kasidah Cinta tuh. Sebentar. Paling beberapa banyak sih dari 2019 banyak ya. Apa yang bukan? Cinta Mati. Oh iya, Cinta Mati bukan ada ya. Ya, sesama pendekar keyboard ya. Dua pendekar keyboard. 50-50. 12 lagu aku, 12 lagu Dhani, satu lagu yang berdua. Rumah kita dekat. Rumah dekat, ya. Enak. Jadi, dan komunikasi lancar. Jadi kalau misalnya memang waktunya lagi pas, aku ke tempatnya Dhani atau sebaliknya. Sekitar 2 bulan lalu, ada perubahan untuk menunda konser duel adu bintang ini gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa terrealisasi. Ya saya senang bahwa ada sebuah media untuk kita semuanya memberikan sebuah pertunjukan yang memang punya makna tersendiri gitu ya. Siapa yang nggak tahu Indra Lesmana, siapa yang nggak tahu Ahmad Dhani, mereka berdua memiliki kemampuan musik dengan level yang sangat-sangat luar biasa. Jadi menjadi bagian di dalamnya itu sudah menjadi bentuk syukur. Seneng banget gitu ya, karena mungkin orang-orang jarang tahu, belum banyak yang tahu bahwa selain tampil apa namanya, kali ini kita tampil bertiga, kita juga ada sih kadang off air gitu, banyak yang suka bertiga. Cuma kali ini memang setelah sekian lama kita bertiga satu panggung, waktu itu konser, baru sekarang lagi. Ya, tentunya ini konser Diva Divo ini adalah konser pembuka di awal tahun 2014 ya. Ini ya, karena memang sengaja dibuat untuk mengapresiasikan musik Indonesia. Ini dua jagoan musik ini beradu ya kan, Ahmad Dhani dengan konsep pop rocknya, dan sedangkan Indra dengan konsep jazznya. Tanggal 20 aja kalian datang ya kan di JCC ya. Iya. Oke. Okay. Dan